はい、こんばんは。はい、di video kali ini kita akan bahas materi bab 1 ya. Untuk materi bab 1 kita belajar memakai mina nihongo 1 ya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman jika menurut kalian video ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tentang program pemahaman Jepang. Bagi teman-teman yang ingin makan ke Jepang bisa hubungi nomor saya di bawah ini untuk informasi pemakanan lebih jelasnya. Kita akan bahas dari bab 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin ya. Di sini ada artikel wa yang artinya adalah. Nah ini des, des di sini artinya untuk menutup sebuah akhir kalimat atau penghalus. Poin yang kedua, wa nanani ja arimasen. Dari kata benda bentuk positif berubah menjadi bentuk negatif memakai ja arimasen, artinya bukan atau tidak. Kemudian yang poin ketiga, wa nanani deska, kalimat bertanya. Kemudian yang poin yang keempat, kata benda plus mo yang artinya juga. Jenis-jenis pekerjaan yang seprofesi, contohnya saya adalah guru, orang itu juga adalah guru. Nah, memakai mu. Kelima, kata benda bertemu kata benda memakai partikel no yang artinya milik ya. Poin yang terakhir, poin ke 6, nanya nih sang yang artinya saudara. Nah, sang di sini dipakai untuk orang lain, tidak bisa untuk diri sendiri. Contohnya, ano hito wa Anton sang des, orang itu adalah saudara Anton ya. Kita akan bahas dari poin pertama ya. Poin satu, watashi wa anjar des. Hai, untuk poin pertama ini contohnya watashi wa anjar des, saya adalah anjar ya. Untuk kata benda des di sini sebagai penghalus atau sebagai penutup dari sebuah kalimat. Wa nani nani ja arimasen, contohnya watashi wa anjaru ja arimasen, yang artinya saya bukan anjar. Watashi wa anjaru ja arimasen, ini bentuk negatif dari bentuk positif di sini. Yang poin pertama ini bentuk positif, yang poin kedua bentuk negatif, yang artinya bukan ya. Kemudian contoh yang lain, watashi wa seitu ja arimasen, watashi wa kaisain ja arimasen, saya bukan pegawai perusahaan. Kemudian poin yang ketiga, wa nani ni desu ka, banyak anatawa, anatawa sensei desu ka, nah desu ka ini kalimat pertanyaan ya. Wata anatawa sensei desu ka, apakah
kamu guru, sinonimnya guru. Apakah kamu guru? Contoh yang lain. Anata wa kaisai desu ka? Apakah kamu pegawai perusahaan? Anata wa ginkoin desu ka? Apakah kamu pegawai bank? Dan lain-lain. Poin keempat. Kata benda plus mo yang artinya juga. Contoh. Watashi wa sensei desu. Anata mo sensei desu. Nah, seperti yang tadi saya katakan tuh di sini artinya jabatan atau profesi yang sama. Watashi wa sensei desu, anata mo sensei desu, saya adalah guru. Kamu juga adalah guru. Watashi wa seitu desu, anata mo seitu desu, saya adalah murid. Kamu juga murid. Nah, di sini ya, kamu di sini artinya profesi yang sama. Dan poin yang kelima, kata benda no kata benda artinya kepemilikan. Kore wa watashi no kabang desu. Hai, watashi wa, kore wa watashi no kabang desu. Ini adalah tas milik. No, misalnya milik. Ini adalah tas milik saya. Ya. Kore wa watashi no kuroi maka desu. Ini adalah sepeda warna hitam milik saya. Kore wa watashi no kokuban desu. Ini adalah papan tulis milik saya. Dan lain-lain. Kemudian poin yang keenam, yang terakhir. Enam. Nah, di sini nanani sang. Sang saudara. Ano hito, contohnya ano hito wa, ano hito wa anto san desu. Hai, desu disini artinya saudara. Ano hito, orang itu. Ano hito wa anto san desu. Orang itu adalah saudara anto san desu. Ingat, sam di sini dipakai untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, ya. Ano hito wa anto desu. Anto sam desu. Ano hito wa anjaru desu. Orang itu adalah anjar dan lain-lain, ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke contoh-contoh soal di sini juga ada kutubannya seperti ini. Ini wajib dihafalkan juga sebelum masuk ke materi pembelajaran bahas bumbu atau pola kalimat. Nah, di sini ada kelihatan. Di sini ada watashi, anata, anohito, anokata, anohito, anokata, ya. Di sini ada juga nenesang yang tadi kita bahas di sini. Nah, kosakata di sini dipakai di bab 1, ya. Dari poin pertama sampai poin ke 6 untuk bumbu atau pola kalimat jika kurang jelas, komen saja di bawah, akan saya jelaskan jika sekiranya kurang jelas, ya, bagi teman-teman. Kemudian untuk pelajaran bab pertama cuma ini saja, kalimatnya masih sangat sederhana, ya. Untuk poin-poin juga sangat sederhana. Kemudian setelahnya selesai, besoknya kita akan bahas untuk materi pelajaran bab 2, ya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman. Terima kasih.